Hello guys, welcome back to my channel. Olah, macam jadi opening Kyostin pula ini. Oke, lanjutkan saja kita DM. Karena ini gua sudah 5 hari mungkin tidak login server global ini, server IN-nya. Karena gua fokus ke server CN dan main Princess Connect Redive. Dan selanjutnya kita ekstranya, yang mana ini kita pakai challenge modenya saja supaya menghemat waktu ya. Oke, langsung saja kita mulai. Dan operator yang gua gunakan adalah ini seperti biasa. Dan apa ini, enemy ranks unit significant increase attack rank. Oke, rank mereka menjadi meningkat ya. Oke, berarti kita pakai hari. Nah, ini dia waifu. Nah, DM extra nomor 1 confront session. Anjay. Oke, let's go. Oke, yang pertama kita harus lakukan adalah mendeploy ini seperti biasa. Setelah itu langsung kita ini mungkin ya, bisa jadi. Oke, aktifkan skill. Lalu kita taruh di atas. Sebentar, setelah itu kita ganti dan taruh ini juga ini. Mungkin kita pakai ini dulu ya. Oke. Salah, seharusnya ini nyadap ke bawah. Waduh, saya lupa lagi, boy. Terus ini taruh di sini, siapkan ini supaya caster tidak menyerang ya. Kita aktifkan ini. Mungkin kita bisa ganti atau kita pakai swords dulu. Setelah itu langsung kita bentar. Itu kapan mulai munculnya ya? Kalau nggak salah di sini ada something ini. Kita langsung pakai ini. Yang tombak itu ya kan, yang pakai tombak ya, aktifkan saja supaya aman mungkin. Dan gua juga lupa ya, kalau seharusnya gua taruh ini di sini. Cuma ya sudahlah, kagak kejangkau cuma. Mungkin ini ditaruh, ini diganti. Oke, alright, ini mungkin taruh ini di sini nanti ya. Kapan itu udah muncul tuh ya? Gua takutnya pas. Nah, astaga. Wih, ranknya cukup sadis ya. Harusnya. Ah. Oke, mantap. Oke, mantap. Mantul sekali. Waduh. Oke, sepertinya kita pakai ini dulu supaya mancing caster musuh ya. Mana itu? Lama sekali itu. Nah, mantap. Langsung mati. Is dead. Nah, ini barulah kita pakai ini, cuy. Siapkan skill. Lah. Nah, pakai gini cara paling ampuhnya ya. Kasihan ini orang udah mati dulu ya kan. Oke, jadi itulah DMEX1. Oke, kita lanjut ke DMEX2 ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi untuk challenge mode DMEX kedua, yang mana ini mapnya seperti ini dan kita pakai operator yang sama. Oke. DMEX2 explosion. Explosion. Oke, kita percepat. Kalau nggak salah itu dari atas di sini ya kan. Kita taruh ini di sini. Setelah itu kita pasang ini di salah dong. Pasang ini di sini. Sorry. Setelah itu ini kita taruh di sini. Kita aktifkan skill dan kita taruh ini di sini. Setelah itu, apalagi? Gue lupa, cuy. Setelah itu, ini mungkin di sini, ya kan? Ya dong. Oke, betul ya. Nah, ini mungkin kita pakai swords karena gue bingung juga ini. Karena ada si siapa ini yang pakai pangkung-pangkung atau yang mukul-mukul itu. Ini Sarkas Lancer Leader. Oke, siap. Anda tidak begitu unik ya.
Oke, mungkin ini ditaruh di sini. Kita ganti ini jadi ini. Setelah itu kita mungkin pasang ini di sini ya. Nah, seharusnya. Oke, aman. Seharusnya sih aman. Oke, taruh ini di sini. Dah, aman seharusnya ya. Oke, kita close. Kita close. Mantul, mantul. Dah, aman dah. Aman sudah. Nyaman sekali strategi. Nah, ini nih. Gua tadi ini kan sebelumnya gua taruh Exu di sini, cuman tadak kagak mempan cuy. Darahnya lumayan gede, lumayan besar itu. Tunggu saat yang pas, pantasan, karena dia bisa menghilang ya. Pantasan kagak kena anjay. Siap-siap. Tuh, mantul. Oke, mantul ya. Mantul sekali, langsung mati ya. Ini aktifkan skill supaya mantul juga. Oke, sudah selesai. Tinggal taruh ini di sini. Sudah selesai. Mantul kan? Mantap. Kita lanjut ke EX3. Oke guys, kita lanjut ke DMEX3 nya. Kita challenge mode yang dimana ini Sarcas Lancer mengandung anjay. Apa namanya? Ya, damage-nya lebih meningkat lah ya. Dan ini pakai gini. Dan squad-nya kita pakai squad yang sama. Kita coba dulu ya. Karena gua ngeliat-ngeliat itu ada yang pakai siapa namanya? Silver Ash ya. Oke, DMEX3 ras ya, ngeras kita ini. Oke, kita pakai ini di sini. Oke, selanjutnya mungkin agak besarin sedikit. Selanjutnya ini taruh di atas ya kan. Seharusnya gua pakai ini dulu nih. Mana ininya? Terus kita ini taruh di sini. Wih, langsung cuy. Oke, setelah itu kita pakai ini di sini. Oke, persiapkan duit ya. Persiapkan duit untuk yang dua orang ini. Oke, kita taruh ini di sini ya, walaupun menghalang ya, tapi tidak apa-apa. Parah cuy. Damage-nya ampun parah. Oke, kita pakai ini di sini. Dan kita melupakan something ya. Nah, ini seharusnya di sini. Oke. Gua sedikit bimbang ini, makanya gua ganti ini dulu ya. Oke, kita ganti ini. Ini terus ini mungkin di sini untuk jaga-jaga ya kan. Ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Oke, mudah sekali. Jaga-jaga ya. Sarcas Lancer-nya kuat cuy. Tuh, Sarcas Lancer-nya kuat sekali. Mantul. Dan di sini ini lebih bahaya ini. Kita tunggu sajalah. Nah, sudah. Saatnya kita prosesi. Langsung. Siapkan lagi. Langsung. Oke, mantul. Sudah selesai, mantap. Oke, jadi itulah dia dari DM, EX, 1, 2, dan 3-nya. Untuk challenge mode, karena kita mengambil durasi ya, supaya lebih cepat ya. Dan selanjutnya
di video selanjutnya untuk DM 4, 5, dan 6. Kalau nggak salah itu sampai DM 6 ya. Habis itu baru DM Memo 1 dan Memo 2 itu. Yang Mini Annihilation ya. Itu pada tanggal 24 mungkin ya. Gua nggak salah, lupa itu tanggal 24 mungkin. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.